أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, banyak orang-orang berkata, "Ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah istriku ini dan keturunan-keturunanku ini agar menjadi orang-orang yang selalu tekun kepadamu, ya Allah. Jadikanlah mereka ini betul-betul orang yang bertakwa, dan jadikanlah aku sebagai imam bagi mereka, sebagai imam orang-orang yang bertakwa." Nah, para hadirin kaum muslimin yang ada di jalan-jalan ini, sambil kita jalan mendengarkan ceramah daripada Al-Ustadz yang berasal dari bukan Kabupaten Aceh Timur, bukan Kabupaten Aceh Utara, bukan Kabupaten Aceh Pidi, bukan Kabupaten Aceh Melabuh Aceh Barat, bukan dari Aceh Jaya, tetapi Ustadz ini dari Aceh TV. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu dan ayah calon jenazah yang berbahagia, pada sore yang sangat indah ini, perlu kita ketahui yang bahwa kalau kita sering melihat, kalau istri-istri kita itu sangat diun, sangat aneh, beda dengan orang tua kita, mama kita. Kalau mama kita tahu aja, kita kasih duit 50.000, alhamdulillah, wahai anakku, semoga engkau dijadikan mudah rezeki oleh Allah. Tapi kalau istri, mana ada. Kalau istri kita dikasih 100 juta, ini berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Air belum, listrik belum kita bayar, jajan anak belum bayar, ini cincin aku udah putus, banyaklah gitu. Ini itu. Itulah seorang perempuan susah untuk kita jadikan betul-betul perempuan yang menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun seperti itu, kita laki-laki pun jangan seenak-enaknya melihat perempuan segitu aja. Kadang pakaian dia, kita sudah kurang serap kita melihat istri kita, padahal itu salah kita semua. Bagus tidak bagus pakaian istri, cantik tidak cantik istri kita, hanya sama kita. Terutama sekali soal pakaian, kadang-kadang anak orang waktu gadis kita ambil sama orang tuanya, dia menggantikan pakaiannya dalam satu bulan satu kali, ataupun 2 bulan satu kali, ataupun 3 bulan satu kali. Tetapi setelah sama kita, 1 tahun gak bakal ada 2 kali. Masya Allah, bagaimana bisa cantik istri kita? Kenapa kita melihat istri orang cantik, istri kita gak cantik? Karena istri orang itu betul-betul dia jaga seperti yang istri dia harapkan. Luar biasa pemirsa. Luar biasa bapak ibu sekalian yang berada di jalan-jalan ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang betul-betul selalu dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan kita harapkan istri kita kadang-kadang
istri kita, Bapak Ibu sekalian, istri kita itu banyak kita beli baju ini itu, celana macam, celana jin, celana setan, celana macam-macam lah yang kita beli. Tetapi apa akhirnya? Kadang-kadang istri kita malas, malas nyuci, setelah nyuci malas pakai gosokan, akhirnya baju keruk-keruk, dan juga celana dalamnya kadang-kadang kita gimana ya, kadang-kadang kita lihat celana dalam gitu-gitu ada berubah-berubah warna, lupa ini lupa itu, kadang pemirsa, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang-orang yang berada di jalan-jalan ini, semoga tidak ada seperti yang kita lihat itu. Semoga orang-orang kita semua dijadikan orang-orang yang betul-betul orang yang bersih dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, ceramah singkat pada sore yang sangat indah ini. Sebelum saya tutup, saya klakson mobil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.